dikejutkan oleh suara rentetan tembak-menembak yang ternyata berasal dari pasukan KNIL yang menyerang pasukan Mobile Brigade pimpinan Sukari. Pertempuran yang tidak seimbang ini mengakibatkan banyaknya jatuh korban. Korban rakyat yang berjatuhan disebabkan karena membabi butanya pasukan Belanda terhadap setiap laki-laki dan langsung ditembak. Tercatat 13 anggota Brimob Polri gugur dan 20 rakyat sipil tewas. Geleng-geleng kepala, mata terbelalak terkesima nyata. Bagaimana mungkin bambu Indonesia menghadang meriam menyambung asa? Bambu itu memang bambu biasa, namun penyandangnya luar biasa. Adalah kesatria-kesatria Indonesia, pantang menyerah bela negara. Bambu itu memang bambu biasa, namun telah berlumur tirakat dan doa. Atas kehendak yang maha kuasa, bambu runcing jadi digdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat santri, bagaimana kabar sahabat santri hari ini? Pasti sehat bukan? Seiring salam takzim, kali ini saya Balqis Nabilah dan teman saya Putri Hanim di channel Nuris akan menyampaikan sekilas peristiwa penting yang pernah terjadi di Indonesia, khususnya di Kabupaten Jember. Kira-kira peristiwa apakah itu? Baiklah, kali ini kami akan mengajak sahabat santri untuk menilik kembali bagaimana terjadinya peristiwa Palaga Jemurto. Mulai dari proses masuknya penjajah Belanda ke Kabupaten Jember, proses terjadinya Palaga Jemurto, sampai pasca tragedi Palaga Jemurto. Namun, sebelumnya, apa sih Palaga Jemurto tersebut, Kak Hanim? Ya, perlu kita ketahui bersama secara harfiah, Palaga sendiri memiliki arti medan perang. Sedangkan Jemurto diambil dari nama sebuah desa di Jember tempat terjadinya peristiwa heroik antara tentara Belanda dengan Brimob Polri dan warga setempat. Monumen yang berdiri di depan Kelurahan Jemurto, Kecamatan Patrang, tetap berdiri kukuh dan menjadi saksi bisu atas kekejaman Belanda kala itu. Deretan 13 nama anggota Brimob Polri dan 20 nama warga setempat tertulis jelas pada monumen yang diresmikan pada tanggal 1 Juli 1984 oleh Kapolda Jawa Timur saat itu, Mayjen Polisi Sudarmaji. Kapolres Jember saat itu, Letkol Polisi Haji Sumardiono pun juga tertulis namanya pada monumen tersebut. Sahabat santri, yang menjadi pertanyaan, kira-kira bagaimana ya pasukan Belanda dapat masuk ke Jember kala itu? Nah, dikutip dari buku yang berjudul Sejarah Revolusi Kemerdekaan pada tahun 1945 sampai 1949, daerah Jawa Timur oleh Departemen Pendidikan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional. Pendaratan penjajah Belanda di timur Pulau Jawa diawali dengan aktivitas kapal Belanda yang berada di dekat Pantai Pasir Putih dan Banyuwangi. Pasukan pertahanan yang mengetahui hal tersebut langsung melaporkan ke pusat pertahanan. Seluruh kesatuan pertahanan dan laskar berjuang bersiaga untuk menyambut serangan dari pasukan Belanda. Komando pasukan yang dipegang oleh Resimen 40 dari Divisi 7 Surapati di Jember. Lalu, kapan kapal Belanda akhirnya dapat mendarat? Thank you.
21 Juli 1947, kapal Belanda berhasil mendarat di pantai Pasir Putih dan Banyuwangi dengan diiringi tembakan di segala arah pesisir pantai. Tujuannya, agar pendaratan mereka berjalan dengan lancar tanpa mendapat serangan balik dari pasukan Indonesia. Tembakan ini berhasil menewaskan 6 orang anggota ALRI. Serangannya secara tiba-tiba dengan persenjataan yang lengkap membuat pasukan pertahanan Indonesia tidak sempat melakukan perlawanan terhadap pasukan Belanda. Mundurnya pihak pertahanan Indonesia membuat pasukan Belanda semakin lebih mudah untuk menguasai kota Besuki, Bondowoso, dan bergerak menuju Jember dengan sangat cepat. Akhirnya, Belanda dapat menguasai kota Besuki pada tanggal 21 Juli 1947 pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Sehari kemudian, tepatnya 22 Juli 1947, Belanda berhasil melumpuhkan dan menguasai kota Bondowoso pada pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Di hari yang sama, Belanda melakukan penyerangan ke Jember dan berhasil menguasai kota Jember pada pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Lalu, bagaimana sih proses terjadinya peristiwa Palagan Jember tersebut, Kak Balkis? Pasti sangat heroik ya, Kak? Ya. Tentu saja peristiwa Palagan Jember ini sangatlah heroik, Kak Hanim. Sebab dilansir dari buku yang berjudul Sekilas Wakil Rakyat dan Perkembangan Kabupaten Jember, prasejarah sampai dengan 1970-an dari waktu ke waktu yang dikarang oleh Jupriyono dan kawan-kawan. Bermula dari pengkhianatan atas perjanjian Renville oleh pihak Belanda. Belanda melanggar perjanjian tersebut dengan melakukan operasi gagak yang dilakukan pada malam tanggal 18 menjelang 19 Desember 1948 dengan menyerang ibu kota Indonesia di Yogyakarta. Tujuan dari operasi ini adalah untuk menghapus kepemimpinan politik militer Republik Indonesia dan kependudukan berbagai pusat utama pemerintah di Jawa dan Sumatera. Operasi ini berakhir pada tanggal 31 Desember 1948 di daerah Jawa dan di daerah Sumatera berakhir pada tanggal 5 Januari 1949. Agresi militer 2 berakhir ketika Dewan Keamanan PBB mengecam keras aksi agresi militer tersebut. Belanda menjadi terisolasi secara internasional dan kekuatan militer publik ternyata tetap menjadi satu kesatuan. Keresidenan Besuki di masa agresi militer 2 menjadi wilayah kekuasaan Belanda termasuk Jember. Pada agresi militer 2 ini, Laskar Islam dan Elang Emas yang dipimpin oleh Kiai Haji Halim Siddiq banyak melakukan perlawanan. Pada agresi militer 2 inilah terjadinya peristiwa Palagan Jumerto. Bagaimana sih kronologinya? Palagan Jumerto ini diawali dengan peristiwa perjalanan jauh yang dilakukan pasukan Mobile Brigade pimpinan AKP TK1 Sukari dari Desa Jarak Ponorogo menuju Mayasan Bondowoso sebagai markas utamanya. Ketika perjalanannya sampai di Desa Jumerto, terjadi penyerangan oleh tentara Belanda. Maka terjadilah pertempuran di Desa Jumerto yang menjadi palagan atau pertempuran melawan pasukan Belanda dan KNIL yang bermarkas di Jember. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 11 Februari 1949, 3 hari setelah gugurnya Letkol Muhammad Suji dan Letkol Dr. Subandi di Karangkedau, Mumbulsari tanggal 8 Februari 1949. Pada waktu subuh, 11 Februari 1949, bertepatan dengan hari Kamis dengan Wetan Kliwon, penduduk Jumerto mulai beraktivitas. Namun, tiba-tiba dikejutkan dengan rentetan tembak-menembak yang ternyata berasal dari pasukan KNIL yang menyerang pasukan Mobile Brigade pimpinan Sukari. Pertempuran yang tidak seimbang ini mengakibatkan jatuhnya korban dari pasukan Mobrik dan rakyat. Korban dari pasukan Mobrik berjatuhan karena dalam kondisi kelelahan dari perjalanan jauh. Sedangkan korban dari rakyat berjatuhan karena pasukan Belanda membabi buta terhadap setiap laki-laki dan langsung ditembak. Tercatat 13 anggota Brimo Polri gugur dan 20 rakyat sipil tewas. Sahabat santri, lantas apa yang terjadi pasca peristiwa Palagan Jumerto tersebut ya? Nah, peristiwa penyerangan di Jumerto akhirnya menjadi berita internasional tatkala Het Parool, sebuah koran di Belanda. Pada tanggal 4 April 1949, memberitakan adanya perang yang dilakukan oleh pihak Belanda
dengan menewaskan 20 rakyat sipil di Jemberto, Jember. Ketua Komite untuk Korban Perang di Jember melaporkan kepada Het Parul bahwa peristiwa 11 Februari 1949 di Jemberto telah terjadi pelanggaran perang yang dilakukan oleh tentara Belanda dengan menembaki rakyat sipil sehingga menewaskan 20 rakyat sipil. Kemudian, berita ini diberitakan kembali oleh koran-koran lainnya di Belanda pada waktu itu. Seperti halnya yang diberitakan oleh Het Volk pada tanggal 20 Mei 1949. Sahabat santri, itulah tadi sekilas pemaparan tentang peristiwa Palagan Jumerto yang masih belum banyak yang mengetahuinya. Seperti halnya peristiwa Palagan Ambarawa. Palagan Jumerto memberikan kita banyak sekali pelajaran untuk tetap berjuang demi tanah air ini. Saat ini kita sudah merdeka. Tidak ada lagi suara meriam yang melulantahkan negeri ini. Bahkan, tidak ada lagi terlihat pejuang yang gugur tergeletak di tepi jalan. Betul nggak, Kak Hanim? Ya, betul sekali, Kak Balkis. Oleh karena itu, marilah kita isi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif yang akan membawa dampak positif bagi bangsa ini. Nah, sebelum kami pamit undur diri, jangan lupa sahabat santri untuk selalu subscribe, like, komen, dan share video ini ya. Karena apa? Karena video ini sangat penting sekali untuk diketahui oleh semua kalangan. Apalagi peristiwa Palagan Jumerto ini merupakan salah satu saksi bisu atas perjuangan pahlawan kita terdahulu. Dan sahabat santri, jangan lupa untuk selalu mengikuti perjalanan kita ya. Karena channel Nuris akan memberikan informasi-informasi yang tentunya akan selalu membuka ruang cakrawala kita. Akhir kata dari kami dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi.